Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi di Karanganyar, tepatnya di Jalan Raya Lawu, di Jaten Karanganyar, situasi mendung luar biasa. Ada beberapa titik, ini arus balik di hari Sabtu ya. Paling tidak teman-teman para arus balik akan kerja di hari Senin. Maka kegiatan pasti arus balik sangat luar biasa. Dari kemarin titik balik ya ke kota ya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Magetan, ada yang ke Semarang, sangat luar biasa. Yang pasti arus lalu lintas luar biasa, tapi satu persatu mulai berkurang karena persiapan besok di hari Senin ya akan masuk kerja. Sekali lagi bagi arus balik ya yang melewati Jaten Karanganyar harap berhati-hati. Kebetulan hari ini tadi Karang Pandan hujan deras sekitar jam 1-an ya. Tetapi posisi di Jaten mendung mengelayut luar biasa. Ya, tetapi belum hujan. Jadi Solo suara guntur yang menggelegar tapi belum hujan. Posisi di daerah Kalioso kalau tadi hujan, gemolong belum. Jadi hujannya tidak merata. Itu kawan-kawan hari ini di hari Minggu edisi 7 Mei 2022. Yang pasti arus balik sangat luar biasa. Yang selama lebaran bisa menengok keluarga, menengok saudara, menengok orang tua, alhamdulillah bisa bersujud, bisa bersungkem. Maksud kami bersungkem ya, berbakti kepada orang tua. Paling tidak rasa keriduan terobati di bulan Syawal khususnya di Idul Fitri. Sekali lagi terima kasih pejuang-pejuang mudik ya, pejuang-pejuang mudik yang sampai detik ini bisa menggetarkan silaturahim di Surakarta dan sekitarnya. Ya, karena apa? Karena 2 tahun yang sempat tertutup pintu mudik, tetapi tahun ini pemerintah pusat telah memberikan kebijakan yang melonggarkan diri para pekerja yang di kota untuk balik. Alhamdulillah, lebaran hampir purna. Teman-teman semuanya, para pekerja pengais rupiah mulai kembali ke kota untuk meraih rezeki, untuk menaruh nasibnya, untuk memperjuangkan hidupnya. Selamat pejuang-pejuang nafkah. Semoga diniatkan dengan bismillah menjadi ibadah. Selamat pejuang-pejuang nafkah untuk kembali harus balik ke Jakarta, ke Semarang, ke Magetan. Semuanya akan berjuang demi kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Niatkan dengan kata basmalah, insya Allah hidup menjadi ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum.